Halo, welcome to my channel. Ya, balik lagi main RDO sekarang. Mabar bareng orang-orang aneh. Oke, mau ngapain nih? Oke lah, ayo ini aja deh legendary legendary apa namanya legendary men eh kok menhan si Bima sudah masuk belum? Invite the pose. Oh, nggak ada. Oke deh, ini deh. Oke, main Bounty Hunter. Mumpung partinya 4 orang. Ayo, ayo, ayo. Iya, kalau kalau left botnya lebih gede nih rewardnya. Gak ada, gak ada, gak ada. Ganti kota aja. Misalnya kita di kota A sudah penuh ya, sudah selesai ya. Pindah ke kota lain. Tapi kuda kalian kan masih murah. Ini kudaku mahal loh, $900 loh ini. Ini kuda mahal loh ini. Enggak kok bisa jatuh ini. Oh. Eh tapi hoki ya Om Victor dapat 30 ya. Aku cuma dapat 20 kemarin. Iya, cool. Iya karena kita ikut ini kan betanya kan. Dapat berapa, Om Bima? Ya nggak ada itu ya, tiba-tiba ada aja itu. Tuh, masih mending lah 16 masih bisa untuk beli job. Si Aim dapatnya 0 ya kan. Oh, sudah masuk. Bentar, bentar, bentar. Aku ini, aku invite lagi. Oh, ntar, ntar masih dalam misi, Om. Nggak bisa invite kalau masih dalam misi. Wait, tak selesaiin misi ini dulu. Bounty Hunter. Aduh, kudanya mati. Ya udah biarin aja nggak apa-apa lah. Aku numpang Om Victor aja. Ayo naik Om. Oh, gagal. Udah aku mati ya, anjing. Nggak punya revive, ntar aja biar gampang lah. Nggak bisa, nggak bisa. Ya ini nggak akan selesai kalau dia bunuh terus.
Iya. Dia nggak bisa bahasa Inggris kayaknya. Oh enggak kak, ini hide nearby kok. Itu tuh, datang tuh. Kutangkap, kutangkap. Jangan ditembak, jangan ditembak. Sediain kuda, sediain kuda. Yang punya kuda, tolong. Tolong dipanggil kudanya. Tolong dipanggil kudanya, Om Victor atau Om Maim. Oh ini sih, ya, jangan, aku nggak percaya sama si brengsek. Oh ya udah deh. Udah deh, oke oke. Enggak, ini aku stow dulu. Udah, Om Victor kabur aja ke ini, ke kantor serifnya. Aim mana? Im, manggil kuda, Im. Aku bonceng, Im. Ya, kuda mahal gak panik kan, Im? Yang kuda apa? Kuda Arab itu enggak ini, enggak masalah. Aduh, ini kayak anak kos enggak punya motor sih, mesti gonceng ke temennya nih. Aduh, aku pakai pistol jelek, Im. Ayo lanjut. Ini berarti aman ya aku cek misi harian. Oke, misi hariannya apa aja nih? Bentar, Om Bima, masih belum ini. Tergantung Om Victor ini, yang paling depan Om Victor soalnya. Tapi santai Om, kan 13 menit, masih lama ini. Enggak, sama aja. Im, kudamu kenapa, Im? Atas, di pet atas. Oke, bounty komplit. Dapat berapa, Im? Oh, 0,16 lumayan. Di sini ada ini nggak? Cari stable, Im. Anterin ke stable. Aduh. Aduh, yang keluar kuda murahan. Skowny neck. Enggak kan, karena mati kudaku. Iya, dia ini kepleset terus lehernya patah tadi. Narar. Aku belum invite Om Bima ya. Iya bentar. Aku nandai stable dulu. Wait. Stable. Mana?
Mana air niga? Di kanan juga ada kejauhan kalau ke Blackwater. Cuma tinggal ini aja ya, tinggal apa? Iya, ya travel aja, travel ke Water Niga. Oke. Blackwater. Mana Blackwater? Ini aja. Oke, tele ke Blackwater. Iya, ini masih tele, santai. Dia kan appear offline. Nggak ada nama Om Bima di ini di session kita. Ya itu lu belum masuk, lu masuk dulu, invite to sessionnya diterima dulu. Ya iyalah. Mana ini si Rio Alts? Dia nggak jadi, nggak mau dipanasin beli PS5 sih. Kayaknya aku di mute sekarang sama Rio Alts. Oke, wait. Invite pose. Tuh. Nggak bisa, aku invite Bima nggak bisa. Oh ya, brengsek dikit aja ya. Pose member. Oh iya, karena campku terlalu kecil. Wait, aku mending pulang ke camp dulu deh. Aku upgrade camp dulu. Biar bisa masuk semua. Bentar, Om Bima ya. Aku upgrade dulu nih. Ya. Iyalah, itu kita enak-enak lewat, ntar kalau sial juga ditembak itu. Tekan X, di tap. So, what are you after? Terus kita nentuin tenda kita besar apa kecil gimana nih? Enggak kan, kan ini tentnya itu tinggal upgrade tent, ada lintu, A-frame, tall lintu. Cuma aku nggak ngerti ini mana yang besar, mana yang kecil. Iya, makanya aku mesti mesti upgrade tenda. Nah, masalahnya tendanya yang mana? Nggak ada keterangannya. Oh gitu, oke.
Ini aku pose permanen ya. Oh, udah, nggak perlu, aku invite lagi nih. Nah, mana Sion ada, dah. Ayo, bonti lagi. Iya ya, ya ke Blackwater dulu aja lah. Iya, harus ke fast travelnya. Ya tuh minimal Lannister bagus tuh. Dia duitnya banyak banget sih si Bima. Baru level 15. Buset, banyak bener. Tukulnya aja kurang-kurangin sama dia. R1, R1. Mana? Masih jauh dari Blackwater. Oke. Ayo lanjut legendary ya. Kok loading? Numpang aja dulu, nggak masalah. Enggak lah. Belum, masih loading kok. Oh, lihat langit biru kan? Itu yang ketinggalan siapa tuh? Enggak, Bima di sini. Iya. Oh, pantas. Ya.
Oh, kamu buka Facebook? Walah. Masa? Siang ini semua? Mungkin ketendang kamu. Iya, satu poso loh. Nanti saya coba lagi nanti. Eh, dari belakang apa tuh? Itu ke titik kuning tuh. Iya. L3 L3. Iya. Ya siapa sih bisa nangkep sih? Di Hoktai nanti. Gak ada. Oh, ini ada banyak targetnya. Iya, tapi misinya bukan untuk bunuh dia ya kan. Ini nggak dapat hadiah apa-apa. Misi kita tuh untuk nangkep, bukan untuk bunuh. Ini kemana nih? Oh, Blackwater. Itu masih bebas ya itu satu. Oh, udah ditangkap kan? Oke, oke. Wih, enak nih kuda ini, kenceng banget, staminanya tinggi. Kudaku $900 ya kan. Ya udah, kita ini butuh ke Blackwater, nggak apa-apa. Iya, ya diasuransiin. Kayak garda auto ya kan. Buset, banyak bener. Oh iya, yang gratis kapan itu ya. Iya iya betul. Tapi kalau wortel aku ini unlimited sih. Jadi di depan warung arak aku itu ada ini, ada perkebunan wortelnya, tiap hari bisa aku petik 5-5.
Iya. Oh, ini mayatnya dibuang aja di sini. Well, you can't argue with dead. Here's your payment. Dapatnya berapa nih? Eh, 0,08. Ya emang ini kecil kalau Bounty Hunter itu. Oh, aku udah nggak bisa ambil. Iya, nggak bisa di sini. Mana lagi nih, terus ngapain nih? Too recently. Sudah terlalu sering ngambilnya. Wait. Gantiin ya, ganti leader bisa nggak sih? Iya nggak bisa. Coba aku ambil lagi, bisa nggak? Oh, ini tinggal yang rewardnya kecil-kecil nih. Coba, bisa nggak? Oh ya, stranger bisa ya. Coba habis gini lah. Oh, bisa. Tapi nggak bisa yang legend. Yang legendnya ini, too recently. Nggak ngerti sih, tapi memang segituan kalau bounty itu. Bounty dapatnya kecilin. Oh, soalnya kamu yang bunuh targetnya sih. Emang pakai apa sih Om Bima kudanya? Eagle Eye L3 sama R3 barengan. Lon. Au. Oh, enggak. Ini aku, ini ku tak apa
Gak dengerin suara dari ini. Gak denger. Iya. Internetnya masih pakai internet Sydney ya, Om, Om Bima. Ini kok jauh bener ya? Sampai capek loh larinya ini. Ini kalau GTA enak ya kan, bisa pakai pesawat gitu langsung ke sana. Target detected. Iya, yeah, dia malah enak-enak mancing. Sini kuda, sini kuda. Aku lupa aturan ini ya, friendly fire aku aktifin ya biar seru. Ya bentar, kan habis selesai misi Om baru bisa invite lagi. Jesus Christ. Eh, itu semut gak Om Bima di PS5? Eh, ini RDO-nya. Aku ini agak skid stuttering loh. Apa? Agak nge-lag dikit loh ini. Ya. Yeah. Aduh, nggak sabar hari Senin dah. Iya, nyampainya kan bakalan Senin. Kirimlah. Lalalalalalalala. Bisa, tapi vehicle cuma job tertentu. Iya. Udah kan itu lupa nggak aku ini, lupa nggak aku keplak. Kalau dia nggak dikeplak itu ini bisa kabur, bisa melarikan diri. Oh, somebody help me. Oh, I need help. Oh. Are you mad? Bisa. Oh ya, invite to Tyson dulu lah. Come on, get these ropes undone. Come on, don't do this. Okay, nice. This one will crack. Blubbering and hollering for mama all the way home. Good deal.
Lumayan itu kan 0,16. Oh, Bima sudah masuk belum? Stranger aja ya. Iya, satu slot $100, Om. Enggak, itu glitch kayaknya. Punyaku juga ada kulit, padahal aku sudah nggak ngulitin sejak tadi. Aku nggak pernah ngulitin binatang. I don't know what's worse, if that's your blood or someone else's. Enggak, tempatku berkabut. Mana Line Guard? Line Guard siapa? Om Bima itu? Sionade, oh itu apa? Oh lagi masuk, oke. Oh iya, kalau masuk ke session kita langsung otomatis satu party. Iya, nggak percuma aku modal $200 nih demi kalian. You seem pleased with yourself. Enggak, titik putih itu event. Okay, so somebody needs to steal some wagons in Big Valley. Drop them off at Valentine Station. Probably kill a bunch of folks in the process. I really don't care who. Udah aku mulai loh, strangernya. Please, looking through bars would make a nice change. Ya itu. Satu orang ngambil satu berarti. Nothing here. There, that's them. Lah. Oh, semakin ini kalau apa stranger ini kalau kita rame-rame misinya juga semakin ini ya, semakin variatif ya. Aku baru sekali ini dapat misi gini, apa nyolong wagon 3 ini baru sekali. Ya memang sejak dulu kan gitu. Yang menakutkan itu kalau di headshot sama player lain itu loh. Apalagi pakai Lannister. Pakai Lannister itu loh, Lannister apa? Ya, ya Lancaster kalau Lannister itu sih apa? Game of Thrones ya. Ya. Itu player itu. Lah, destroyed. Siapa punya Om Victor yang destroyed ya? Iya.
Ntar aku habis gini kesana tak bunuh deh itu. Ngeselin. Aduh, kudaku jauh. Iyalah, aku kan yang pertama depan sendiri ya kan. Temen nggak tahu temen dari Facebook sih itu. Iya. Oh, dia kabur. Ayo, ayo, tinggal tunggu temen nih. Ya lewat situ sih kayaknya Om Victor. Kuda siapa tuh? Oh, sini kuda. Oi kuda. Wah, nggak mau dinaikin kudanya. Enggak. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ya harus ngonceng. Wah, nggak mati. Padahal udah aku lewatin gravel loh itu. Ayo next, stranger lagi. Ini kudaku sudah hilang entah kemana ini. Nggak bisa dipanggil dia itu tetap di jauh sana. Iya ke stable. Wait, coba dari stable bisa nggak? Horse. Sekarang semakin ke kiri. Oh ya, berarti kalian memang harus berkumpul dengan orang baik ya kan. Hehehe.
Oh, aku tahu caranya. Aku keluarin vehicle dulu ya kan, terus aku ilangin lagi. Dismiss. Ah, ini kudaku. The boy, the boy. Misinya player assassination ya. Siap ya. How about that? You know, I happen to have just the thing to keep you busy, if you can handle it, that is. Some loudmouth been carrying on all around here. You gonna shut their mouth permanently. You understand me? Oh, yeah. Now, I'm itching to do this myself, but I'm giving you the pleasure. So, get on with it then. Run along. Iya. Itu iya player lain makanya. Nah itu kadang kita juga kan dibegituin sama orang. Dia itu mau kemana sih? Nggak jelas. Nggak tahu. Nggak tahu. Enggak, aku pernah deketin dia itu juga diem aja gitu loh. Sebelum aku nembak, bukan, sebelum aku nembak, mereka kelihatannya juga biru. Player lain biasa. Ya. Nah, yang nggak enak itu timingnya ini. Ketahuan. Masuk ke fort. Ke utara terus. Aku mati lagi. Ah, bunuh diri. Coba benefit, ada harus insurance deh. Oh, dia naik kereta, pantas. Iya, bener dia naik kereta itu. Gak kekejar.
Sikat. Gak bisa hilang. gak mungkin kejauhan Om Bima itu. Aku kembali ke Valentine aja lah. Pinter banget dia naik kereta ya kan, curang. Mungkin sih. Kumpul di Valentine aja, kumpul di Valentine. Aduh, susah kayak gini. Kuda orang. Ya itu di koleksi Om. Ini nih stranger lagi nih. Kolektor. Enggak, itu kolektor juga di Madam Nazir ntar dikumpulin. Ya, tapi kan Om Victor punya duit, Im. Punya gold. As you may know, I am not in the habit of losing stagecoaches, even when I have actually lost them. But this one has positively disappeared, last seen in the region of some rather uncouth types to the north of here, so probably they were involved. Now, my friend, if you can get it back, there'll be good money for you. There's a dear. You haven't a moment to lose. Get after him. Bye, then. Enggak, kalau ini karyat, Om. Good evening, mister. Itu tuh, go to the search area tuh. Rasis lu, Im.
Enggak, itu udah kelihatan tuh. Oh, itu tuh. Ya tahulah. Ya sekarang kamu siapa sih yang nggak pengen punya cucu ganteng, Im? Iya, maksudnya maunya kan plus tambah plus ya kan? Mesti atret dulu nih. Hebat kan ya, udah bisa ini, bisa mundur ya kan. Ayo masuk sini, masuk sini. Bisa nggak sih kalian apa masuk ke kereta kudanya, bisa nggak? Oh iya, ayo sini. Oh, yang telat ya udah nggak usah diajak ya kan. Nggak friend, nggak friend. Iya, yeah. Ngapain nama ketar di belakang? Iya, yang bisa pakai senjata gede yang di depan. Itu si Aim juga cuma keluar tangannya doang. Ya lo game ini serunya kalau rame-rame ya, kalau sendirian itu berasa sepi gitu loh. Kalau kamu udah jadi moonshiner gampang, Om. Trader masih sulit, masih gampang moonshiner. Moonshiner itu easy money. Iya. Iya lah, masa modalnya 30 ya kan? Dijual lagi lakunya 230. Itu dalam 40 menit kamu, ya kamu cuman 200 ya kan dalam 40 menit itu. Nah, sementara nunggu alkoholnya mateng, kamu masih bisa bounty atau lain-lainnya. 40 menit. Oke, cuan banyak. Ah, cuma 0,08 apanya yang cuan nih. Aku nggak butuh dolarnya sih, Om, karena cuanku udah banyak sih. Butuh gold bar. Aku hamba gold bar aku. I got to say thanks for that last job, if I haven't said it already. Iya, iya. Ya kalau itu mau nggak mau memang mesti ini sih, rajin main kalau naikin rank gitu. Ya. Ada. Nggak bisa diambil. Ini aja. Legendary, ada legendary di sini. Oke, ganti skin. Ganti scenario. Shin. Johnny Shin. Johnny Shins.
Iya, Legendary Bounty, Om. Eh, kasihan lo, dia dapat dari DDoS masih 2 minggu lagi hands-on-nya. Enggak, kan dia tokonya nggak jelas DDoS. Kayak serangan internet aja DDoS. Lah iya, itu kan kalau dia dapatnya dari PSE. Ngapain dong Victor? Gila, niat banget loh. Itu dia nungging di kudanya dia, terus loncat ke pantat kudaku ya kan. Om Victor, Om Victor. Ini nggak boleh dibunuh ini. Escort, escort. Oh enggak, harus ada yang naik kudanya sini. Om Victor naik sini aja. Oke, oke. Ini kita escort soalnya. Iya tapi yang nyetir NPC dia cuma bodyguard gitu. Ini kalau sendirian nggak mungkin seseru ini ya kan. Asas dari kanan. Oh ya ada aim ya, ngapain aku bingung ya kan. Ayo aim, jaga yang benar. Aim yang nyetir. Kirain Aim cuma jaga. Kanan, kanan, kiri, dipincer, dipincer. Ini nyesel aku nggak punya ini, nggak punya shotgun. Kalau shotgun enak, kalau di atas kuda tinggal nempel dor mati. Ini ditembak bannya pecah nggak sih ini? Ada yang kepleset. Ada yang dilindes gerobak tuh. Dor. Terlalu bosen gitu loh kalau headshot itu. Iyalah.
Im, mundur dulu, Im. Ini gak bisa dibunuh kayak ini. Astagfirullahaladzim, aku naik kuda jelek. Coba, 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 coba. Oh, udah Victor. Mundur dulu om Victor. Oh, gak mau. Ah, guling, 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 guling. Oh, udah. Emang kalau setirin Aim itu gitu ya kan? Nol koma nol delapan legendary padahal. Wait, ngecek yang di sini. Oh, itu ada stranger tuh. Oh, repossession. Lumayan ya. Wagon lagi. Jangan Aim yang naik wagonnya. Kalau kalian sering mulung ini, mulung mayat kan pasti dapat. Oh ini nih bugi nih karyat nih. Karyat. Nanti aku yang naik aja lah. Ntar aku yang waypointin. Oh on the move pula. Ntar dia mau ke kiri apa ke kanan, kita cek dulu. Oh ke kiri. Udah. Oh hilang lagi. Tuh. Ya bener. Ya jalannya cuma dua sih, satunya ke kiri, satu ke kanan. Iya muterin gunung itu. Wah lu dikatain Om Bima sama si Aib. Itu mau dicuri kudamu ya. Maju terus Im, lari terus Im. Im gak usah nembak. Yang penting itu rebut apa karyatnya dulu. Sini. Buset ini langsung rebutan nih orang dua. Ya. Yeah. Mana sih? Oke, wait. Masih enak kalau dibegal orang, kalau dibegal serigala tuh sedih tuh. Ini kuda lambat bener sih. Kuda apa sih Om ini? Ini kuda apa? Iya kuda elit namanya apa?
Oh, gratisan. Itu loh, bagus Arabian, Arabian apa sih itu? Oh, aku punya. Oh, nggak bisa karena aku numpang nggak bisa. Aku punya Molotov nih. Eh, makanya salib dulu, salib dulu. Mana aim? Kabur dia, brengsek. Dapatnya berapa? 0,08 lagi. 4 dolar. Oke. You stupid. Get back here. How do you do? The law is certainly going to hear about this. Iyalah. Hey, move it around. Mana aim-aim selamat. Udah tak bakar loh itu. Iya gak kena fire tapi biarin mam aduh kena sendiri. Senjata makan Tuhan. Iya ya, dinamit ini bisa untuk ajar teman ya. Enggak apa-apa, perang, ayo perang. Oh iya dong. Kita kan memancing orang untuk itu mengeluarkan permasalahannya ya kan. Murahan banget im. Yeah. Ini gua Hoktai nih. Namanya juga alay sih, Bayu Putra. Nah, mati lo kena itu, kena dinamit lo. Oh iya. Itu musuhnya, musuhnya Kamandanu tuh kayaknya. Ampun pak, ampun pak, ampun pak.
Om Victor aja yang dikejar, jangan saya Pak Polisi. Iya, kayaknya itu ya. Aku baru sadar namanya itu. Jangan-jangan si musuhnya ini, musuhnya Kamandanu. Udah aku ikat terus aku lempar dinamit. Bayar om, bayar om. Bayar siapapun yang deket ini, yang deket kantor pos. Tuh, bayar. Wah, dia balas dendam. Dia kok tembaknya keluar api-apinya ya? Siapa sih tadi pakai nali terus ngedinamit tuh? Im, kamu mau mati bareng aku, Im. Kabur jauh kayaknya, coba aku cek peta. Oh enggak, ke arah kita. Tahu? Oh, Parli itu damai, kirain balas dendam. Dia ingatku Parli itu duel kan? Ya Allah, kudaku mati. Tapi emang fun banget, aku sih beli dinamit deh ini. Nyiket orang terus lemparin dinamit deh kan. Iya. Yeah. Bisa dihidupin gak Im? Ya. Apa bunuh aja deh, bunuh. Kalau ini bisa tak revive dari sini. Wow, mesti nunggu 2 menit nge-revive-nya. Oh, dia di toko. Tungguin sampai keluar sih, awas aja. Enggak, aku curiga itu namanya si itu, si...
Di toko supply ya dia. Oh, kalau masuk toko nggak kelihatan ada orang apa enggak. Mungkin aku juga $1 sih ini. Oh yeah, and good work on that last one. Aku mau cuma 50 sen. Mana ini? Oh. Nah, sini sini. Oh, nggak bisa dibunuh. Anjir. Coba lempar flu molotov. Tor. Wah, enggak mati. Oh iya, kita tinggal bertiga. Minus Om Bima juga kan. Oke, mati. Rasain lo. Enggak mati, hidup lagi. Gak nongol lagi sih. Gak bisa settingannya dimatiin. Yaudah deh, yuk kemana gitu. Kudaku kenapa ngamuk? Iya. Oh, ayo ini, aku ajak ke ini deh. Ke warung gua aja deh, ayo ke warung gua aja. Ya ini aku apa fast travel. Nanti aku invite kalian. Ntar habis gini ini ya, kalian accept ya. Wait. Masuk ke warung bareng kawan party. Enggak, itu warungku. Oh. Ayo ke bawah, yuk ke bawah, gua tak kasih minum enak. Iya. Yeah. Lewat tangga. Ada tangga ke bawah tuh. Oh, tadi accept-nya hilang ya berarti invitation untuk masuk ke ini. Oh. Oh iya. Sini. Hilang kok, orangnya juga hilang tuh Bima. Sini, minta minum apa Im? Nih. Hahaha.
Itu di kiri. Di kiri ada itu tuh, ada apa? Ada kacang tuh. Nih. Mimi sampai mabuk, Im. Itu Almond itu depanmu itu bukannya? Cheers. Itu di depan di meja situ itu. Oh iya, nambah health core ya. Kalau mau main musik di sini nih. Mimi bang, Mimi. Tapi nggak bisa rusuh di sini, nggak bisa ngeluarin pistol. Nah, aku ambil gitar om. Wah, rumput hilang. Oke, thank you, Om. Nah, ini bisa full band sih kalau kita berdelapan kayaknya. Floris itu semacam beraksi gitu lah. Wah, si AM gak balik. Oh iya, parle damai. Ah. Iya. Ah, salah. Enggak. Ya mungkin sih, tapi kalau kudanya tadi settingnya nggak bisa di ini, nggak bisa naikin orang. Oke deh, kayaknya mau off dulu deh, Victor. Capek ketawa aku. Bisa sambung lagi. Oke.